kompetensi khusus jabatan tinggi yang pertama. Jadi kalau yang dulu DP nama itu Eselon 2. Kita uji kompetensi teman-teman saya yang kebetulan sekarang sudah menjabat supaya tahu kemampuan beliau-beliau itu seperti mana. Makanya kan aspek kita lihat dari makalahnya. Kalau yang teknis-teknisnya, manajemennya, perilakunya, sosial kulturalnya. Setelah kita dapatkan hasil, kepala daerah kemudian bisa menjadi acuan. Ah, ini cocoknya di sini. Kemudian kita juga lihat secara komprehensif, oh dia memang pas di sini. Supaya apa? Kita menempatkan pejabat itu benar-benar sesuai dengan kemampuan dia. Dan yang terutama kita sudah menjalani aturan. Jadi kalau sekarang kan mendudukkan orang dalam jabatan tertentu itu kan harus sesuai aturan. Apalagi saya, PJ. PJ itu bisa memutasi apabila prosedur ini dan sudah seizin Menteri Dalam Negeri. Baru itu akan saya lakukan. Saya ingin agar setelah ini, walaupun sampai ke sana, administrator itu tahu yang eselon 3 bahwa mereka pun akan begitu. Supaya mereka tahu kalau saya mendudukkan diri dalam jabatan dan ingin di situ, saya harus cek dulu kemampuan saya pasti tidak. Sehingga birokrasi di Mayabrata itu tertata mulai bagus. Ke depan kita akan mulai merit system. Jadi orang yang memang benar-benar pas dan paham pada kemampuannya itu baru bisa menduduki jabatan itu. Baik, mungkin terakhir harapan Bapak terkait dengan pelaksanaan. Nah, yang saya mau setelah ini, birokrasi kita akan semakin baik. Tidak terpengaruh yang lain-lain, tapi terpengaruh berdasarkan kemampuan. Nah, saya berterima kasih kepada Ibu Kandet yang selalu membantu dan mengingatkan kita mengikuti manajemen aparatur sipil negara yang baik. Ya, baik, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.